cuacanya lebat. Udah setengah delapan ini. Untung dia ngasih tanda. Ini jembatan ini perasaan kok harusnya cerah deh. Ini kok gelap banget. Biasanya sih katanya nggak bisa ya, driver bus besar yang dia tuh nggak ada yang berani apa, nggak ada yang ngambil kiri kecuali terpaksa. Oke, hujan udah reda. Wah, ada yang kena tilangan. Kecepatan kita? Iya. Berlebihan ini sih. Buat teman-teman yang lagi nonton, siapa tahu rumah makan Rosalia Indah kalau dari Solo, startnya dari Solo itu di sebelah mana ya? Mungkin bisa kasih tahu di komentar biar mungkin next time kalau kita bikin trek berikutnya dengan bus Rosalia Indah yang double deck atau dengan bus yang lainnya lah. Jadi kita bisa mampir ke rumah makannya yang pas. Dan semoga ada di map ini.
atau mungkin di pub yang lainnya siapa tahu juga ada, jadi bisa inilah berasa perjalanannya beneran. Ya deh, di tol kayak gini lurus terus kayaknya memang bikin ngantuk memang. Udah kita skip aja. Oke, memasuki daerah Jakarta. Apa nih? Kok ratingnya agak susah nih? Ini posisi sekarang baru masuk di apa ini? Ini kebatasannya ya atau gimana ya? Jadi ya nggak tahu. Ini kali ya, anggap aja di sini lah ya. Setelah kita kan lanjut perjalanan lagi, kita habis ini langsung mengarah ke apa ya, terminal di Jalan Timur. Apa Poris? Pokoknya nanti finishnya rencana sih di Poris sih. Jadi semoga kita tidak tersesat. Ini lewat mana lagi? Ini bayang. Salah kayaknya, salah ini kayaknya, nggak harusnya lewat sini deh ya, bener kan? Sepertinya aku salah jalan. Kenapa nih jam-jam segini ada motor masuk tol lagi? Maju-maju ya. Mana nih lagi jalannya nih? Bentar, kalau main apalagi Jakartanya detailnya kayak gini ya jalannya ya, bener tolnya bikin bingung. Kalau di Jawa Timur itu tol yang bikin aku bingung itu cuma tol Surabaya, apa tembusannya Juanda, berarti tol apa
Jakarta, Juanda itu dah. Itu kan lika-likunya banyak banget. Bingung yang mana yang jalur yang harusnya dimasukin sama yang enggak. Ini exit ya. Ada jam 5 lagi, cepat banget jamnya. Minal Kampung Rambutan. Duh, kok gak bisa. Kita gak bisa masuk lewat yang bagian Damri-nya. Dalam kota antar kota, lebih kiri. Di sini ke mana lagi nih? Antar kota ambil kanan. Dan yang mana lagi? Ini paling. Oke, kita numpang dulu di sini. Ada di aset. Oke, kita lanjut perjalanan. Belum ke Poris, itu ada terminal yang dekatnya Poris, nggak tahu terminal apa namanya. Nanti kita ke sana. Jadi kita langsung terus masuk tol. Sadar ada terminal Lebak Bulus nih. Kalau gitu kan tadi mampir sini ya. Gini doang. Apa-apa turun sini aja ya. Nah, ada di terminal yang sini. Apa dia ikut terminal Ciputat ya? Apa beda lagi? Coba kalian yang tahu komentar di bawah ya. Sini ya. Tuh kan salah. Wah, kesiangan ini, bisa-bisa nih jam 6 pagi belum finish lagi Paris. Waduh, kita ke Polresnya dengan kecepatan penuh. Semoga nggak kesasar lagi. Tadi itu benernya harusnya kita tuh ke arah sini baru aman. Apa lagi? Kenal juga itu. Kayaknya ya itu udah terminal Lebak Bulus sih, bukan yang tadi.
aku bingung sama jalan-jalan di sini. Aku takut salah belok lagi. Ini seharusnya ambil kiri ya. Jadi kalau ada turunan, ambil kiri. Ambil kiri. Terus ini berarti, loh, gak langsung belok kiri dong. Bentar dulu nih. Lewat bawah, ambil kanan, nah kanannya. Kanannya ini hampir hampir. Oke, kita ngetrop di kali terseru udah jam 7 pagi. Gara-garanya asap tadi ya. Langsung kita cus. Koris-koris. Ada tadi di dalam tol pas tol Trans Jawanya bisa kenceng kita. Giliran masuk Jakartanya harus ekstra sabar. Ingat, jalur khusus busway, motor, mobil, ataupun bus yang lainnya tuh nggak boleh masuk ya. Memang benar-benar khusus busway. Waduh, 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 waduh. Salah kan? Salah muter. Oh, cepet jadi lambat ini. Ikutin jalan ini, harusnya kita nggak usah masuk tol loh. Yang depan itu ya, ambil kiri dan masuk tol. Ini benar-benar dia belok ke kiri dulu, kiri goyang kanan pol. Tujuh pagi nggak tuh nyampe di Porisnya. Ya nggak apa-apa lah ya.
Tapi nggak terjadi situ. Oke, kita parkir aja dulu. Oke, ya gitulah perjalanan kita kali ini. Sorry banget tadi beberapa kali kita nyasar. Itu bukan dibuat-buat, tapi memang bingung saya kalau udah masuk Jakarta. Tapi kalau mungkin kalau udah terbiasa, anggapnya kalau udah di daerahnya sendiri lah, kayak misalkan sekarang di Bali, itu nggak mungkin nyasar karena anggapannya hampir hampir sebagian itu udah hafal lah. Tapi karena ini Jakarta, aku juga belum begitu apa. Aku pernah Jakarta itu cuma beberapa sekali atau dua kali aja, kali kayaknya kesana, dan itu pun tidak berkendara sendiri ya. Jadi agak-agak bingung ya gitu lah. Pokoknya perjalanan kita kali ini, kalau kalian suka jangan lupa di like, kalau bilang kalian silahkan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.